Selamat pagi semua, kita berjumpa lagi. Pagi ini kita nak pergi ke kebun sawit, guys. Kita nak memotong rumput pula di sana. Selepas kita memotong rumput di pondok, cuaca pada pagi ini panas, memudahkan kita untuk bekerja, guys. Kita baru sampai di kebun, guys. Anak bujang saya dan bosku sedang mengangkat barang. Sebab kereta tak dapat masuk ke kawasan kebun yang lebih dekat lagi. Sebab terputus, guys. Separuh saja jalan boleh dilalui dan terputus sebab ada alur, ya, aliran air di sana. Kita nak breakfast, guys, sebelum kita memulakan tugas kita memotong dan juga membaja. Ini yang kita beli tadi untuk breakfast. Kita juga beli mie. Okay. Kita tak sempat breakfast di kedai kopi tadi sebab ada terlambat sikit, ya. Semoga panas sampai ke petang, ya, dan dapatlah kita menyiapkan memotong nanti. Tu bosku sedang breakfast, guys, makan mie yang kita beli tadi. Anak saya sudah habis. Di sini kita belum lagi ada pondok, guys. Kita guna langkau arau saja. Itu langkau arau kita. Udara yang segar, guys, dan nyaman juga. Tapi kita kena menyalakan api, ya, sebelum kita memulakan kerja kita. Kita nyalakan api dulu, guys. Orang tua kata yang panjang tu takut dengan asap. Bujang saya akan memotong rumput nanti dan bosku akan meracun, ya, tempat yang di bawah tu, di bawah sana, terlalu panjang, ya, lama sudah tidak dipotong, jadi kita meracun, ya. Saya nak buat sup, guys, untuk makan tengah hari. Simple saja makanan kita.
sup dan kita campurkan dengan tabu nanti dan juga sawi ya. Kita lihat hasil dia nanti guys. Bosku dan anak bujang saya dah memulakan tugas guys, memotong dan juga meracun ya, meracun rumput. Inilah bahan yang saya guna untuk membuat sup nanti guys. Okay, kita guna ham. Kita juga guna labu putih. Sebiji telur. Tomato dan juga tahu telur ya. Dan akhir sekali kita masukkan sayur ini. Okay. Simple saja. Air kita sudah mendidih, kita nak masukkan ham kelak guys. Kita masukkan ham guys. Air kita sudah mendidih. Inilah cara kita di kebun guys. Serba kekurangan, kita buat cara cowboy saja ya. Kita masukkan labu guys. Labu kita sudah cuci. Wah, penuh satu periuk. Kita sudah masukkan tomato dan juga tahu telur tadi. Lepas ni kita nak masukkan cili ya. Kita ada bawa 2 biji cili. Okey, supaya rasanya lebih mantap lagi, kita masukkan cili. Okey. Kita tunggu airnya mendidih, baru kita masukkan telur. Sup kita sudah mendidih guys. Kita nak masukkan serbuk perasa. Kita masukkan ada garam, serbuk secukup rasa dan juga ada bawang goreng ya. Dan akhir sekali kita masukkan telur nanti. Kita masukkan telur. Wow. Apa rasa dia nanti guys? Nampak macam sedap saja. Okey, sepanjang kita masukkan sayur dan kita angkat. Sup kita sudah masak, saya sudah angkat guys. Simpan di tepi. Ini rupanya. Rasa tenang guys, suasana di sini hanya kedengaran bunyi mesin dan juga kicauan burung ya.
di sinilah tempat kita bila tidak bekerja, guys. Masa itu emas bagi kita. Bila ada kesempatan cuti, kita memang selalu pergi ke sini ataupun ke tempat pondok yang ada pokok buah-buahan dan juga pisang Kita buat panggang, guys, tapi tak banyak, 3 saja. Tak boleh banyak. Banyak buat banyak lagi bos ke makan nanti. Bosku nak memotong rumput, guys, sebelum kita lunch time. Masih lagi di sebelah sana, sebelah nanas, belum dipotong. Di sebelah bawah sana tadi di rumput itu diracun oleh bosku sebelah bagian paya yang berair. Ini makanan kita, guys, untuk lunch. Ada kepa ayam panggang, sup tadi, guys. Sup campur ni. Ada ham, ada sayur, tomato, ada labu, cili, dan ini ialah telur padi, guys. Kalau tak cukup lauk tu nanti, kita buka yang dalam sini ini. Okay. Ini dessert kita, pisang dan juga pear. Walaupun sudah breakfast tadi dengan mie, tetapi setelah bekerja tenaga pun kurang. Okay. Dan kita makan lagi pada hari ini. Dia nak makan sudah. Kita lunch time. Selepas ni kita sambung lagi kerja kita. Okay, guys. Lunch time, guys. Kita makan. Itu anak bujang saya. Wow, angin, guys, bertiup. Ini open restoran ini. Kita makan di open restoran dekat kebun sawit. Bestera, guys, makan. Bosku. Guys, apa? Baru sudah makan mie tadi. Buat, guys. Bosku memotong rumput, guys, selepas kita lunch. Thank you.
kita balik guys. Sudah habis kita potong hari ini, membaja pun habis. Tu bosku menyusun barang. Kita sedia nak balik.